Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk seluruh petani Indonesia. Kali ini saya akan memperlihatkan atau memperkenalkan padi saya yang usianya 40 hari. Ini menggunakan produk pupuk majemuk bahagia. pupuk majemuk ini mengurangi pupuk kimia ini lahan saya sekitar setengah hektar. biasanya menggunakan pupuk kimia sekitar 4 kintal setengah sekarang saya hanya menggunakan pupuk kimia satu setengah kintal karena baru pemula tapi alhamdulillah padi saya sangat sehat dan anakannya pun banyak ya ini mencapai 30 batang per rumpun ini samping itu juga ini dari mulai tanam sampai sekarang belum pernah menggunakan pestisida hama penyakit Alhamdulillah menjauh bisa dilihat sangat rapat sekali padinya bahkan di bawah pohon rimbun pun padi bisa tetap banyak anaknya dunga hijau di samping pohon karet ada pohon sengon dengan adanya pupuk majemuk bahagia itu sangat membantu petani apalagi di saat musim-musim seperti ini pupuk sangat sulit pupuk subsidi selain sulit juga mahal ini lima kali penyemprotan, dari mulai tanam 40 hari ini lima kali penyemprotan. Saya baru habis yang satu wadah ukuran setengah kilo. Pupuk ini sangat-sangat bagus untuk membuat anakan -anak. padi itu bisa dilihat. Ini kalau dihitung ini bisa mencapai 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 2, 42 43 44 45 bahkan ini ada yang mencapai 45 batang perumpun tapi di rata-rata hampir 30 35 jadi saya hanya menginformasikan kepada para petani ayo kita sama-sama -sama menggunakan pupuk majemuk bahagia untuk mengurangi pupuk dasar atau pupuk kimia pupuk ini juga membuat tanah menjadi subur ini saya baru pertama kali menguji cobanya ini hasilnya sudah sangat memuaskan ini bisa dilihat ini di bawah pohon karet sampingnya pohon karet ini biasanya kurang subur kalau menggunakan pupuk kimia tapi dengan pupuk majemuk ini alhamdulillah pupuk majemuk bahagia nih pindah lagi tetap sama Tahan saya ini setengah hektar. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.